Pasangan selebritis Rizky Billar dan Lesti Kejora kini tengah menapaki fase rumah tangga. Berbeda dengan masa pacaran, Rizky Billar kini memiliki tanggungan untuk membiayai uang bulanan Lesti Kejora. Dengan penghasilan yang cukup fantastis dari Rizky Billar, lantas berapa uang bulanan yang akan diberikan untuk Lesti Kejora? Pembahasan terkait uang bulanan Lesti baru-baru ini dibongkar habis oleh Ruben Onsu dan Irfan Hakim. Melalui game jawab cepat, Rizky Billar membahas soal nominal yang diberikan kepada Lesti Kejora. Namun, belum sampai keluar nominal tersebut dari mulut Rizky Billar, Lesti Kejora nampak memberikan kode bungkam. Mula-mula, para host membahas soal rencana tasyakuran pernikahan Rizky Billar dan Lesti Kejora. Agenda tasyakuran memang telah direncanakan Rizky Billar dan Lesti sebelumnya untuk mengundang teman-teman terdekat yang tidak diundang saat ijab kabul. Namun, sayangnya acara tasyakuran Rizky Billar dan Lesti sepertinya tidak akan terlaksana dalam waktu dekat ini. Pasalnya, Indonesia baru saja memperpanjang PPKM yang membuat Rizky dan Lesti risau jika tasyakuran tetap digelar. Ya, dede sama kakak nanti, insya Allah, bikin acara tasyakuran pas keadaan benar-benar udah membaik, ucap Lesti Kejora. Beralih ke nominal uang bulanan Lesti, Irfan Hakim mula-mula bertanya soal hal sensitif tersebut. Dijawab Rizky Billar dengan nada bercanda, dia belum menetapkan jumlah nominal pastinya. Pasalnya, Rizky Billar belum tahu soal besaran uang nominal untuk Lesti Kejora. Aku belum tahu sih kalau jumlahnya berapa karena emang belum tahu kebutuhannya, beber Rizky. Meski begitu, Rizky Billar sudah memutuskan akan memberikan semua ATM-nya untuk Lesti. Aku kasih ATM-nya aja sekalian, jelas Rizky Billar. Sontak, semua host yang memandu acara tersebut berteriak histeris, di antaranya ada Irfan Hakim hingga Ruben Onsu. Mereka kagum serta terkejut mendengar ungkapan Rizky Billar soal uang bulanan Lesti Kejora itu. Begitulah informasinya, jika ada kesalahan kami minta maaf.